Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ibu, sepertinya hujan akan turun, cepat bawa pakaian itu kembali. Di lokasi tertentu di Provinsi Sui, seorang gadis yang berada di halaman, ia berteriak dengan keras. Kenapa kamu berteriak secara acak? Apakah kamu ingin membohongi ibu lagi? Langit sangat cerah untuk 10.000 mil, lalu di mana yang terlihat ingin hujan? Balas ibunya. Setelah seorang wanita setengah baya keluar dari rumah, dia mengangkat kepalanya, dan memandang ke langit yang cerah. Lalu setelah itu ia menatap kembali ke arah anaknya, dan dengan marah memarahinya. Aku tidak berbohong bu, ibu lihat saja sendiri. Ini benar-benar akan turun hujan. Pasti ada hujan di awan hujan yang begitu besar. Ucap gadis itu. Gadis itu melompat dan terus melompat, itu ketika dia menunjuk ke belakang wanita itu dengan wajah yang dipenuhi dengan keluhan. Wanita itu menoleh setengah percaya dan setengah ragu, tetapi dia menemukan ke arah lembah Dewa Pedang, karena di sana awan hitam gelap memang telah muncul. Pada saat itu, wajah wanita itu sangat berubah. Karena dia mengetahui, bahwa awan hitam itu benar-benar sangat aneh. Awan hitam itu sangat hitam, dan sehitam tinta. Area yang mereka singgahi juga sangat besar. Awan hitam itu benar-benar menutupi wilayah di kejauhan dan tidak bergerak, dan awan hitam itu tinggal di tempat tersebut. Awan hitam itu menggeliat seperti monster besar menyeramkan, dan juga tampak menakutkan. Ketika seseorang melirik, tulang belakang mereka akan terasa menggigil, dan mereka menjadi sangat tidak nyaman. Meraung, tiba-tiba saja dari halaman di dekatnya, pekikan seorang wanita terdengar dan berteriak. Apa itu? Itu sangat menakutkan, menagis. Setelah dari halaman lain, tangisan seorang anak lelaki terdengar, itu ketika dia menangis untuk ibunya dengan air mata. Kamu jangan melihatnya, cepat kembali ke rumah, ucap ibunya. Melihat situasi itu, wanita tanpa kultivasi itu juga sama takutnya. Dia juga tahu, bahwa orang-orang di sekitarnya ketakutan oleh awan berwarna hitam itu. Jadi dia menggendong gadis kecil itu untuk memasuki rumahnya, dan bahkan tanpa membawa pakaian itu kembali, dia dengan sewark menutup pintu, jendela, dan bahkan menguncinya rapat-rapat. Pada kenyataannya, semua orang di dalam lingkaran 1000 mil dari lembah Dewa Pedang, mereka semua melihat awan hitam itu. Awan hitam itu terlalu aneh. Jangankan bagi rakyat jelata yang tidak memiliki kultivasi, bahkan ketika beberapa ahli dengan kultivasi yang tinggi melihat awan hitam itu, mereka mengerutkan alis mereka dengan erat dan juga sangat gelisah. Bagaimana bisa ini terjadi? Chu Feng ini sebenarnya sangat menakutkan. Aura ini, aku sudah tidak tahan lagi, ucap seorang penonton. Tiba-tiba saja kaki seseorang menjadi lemas, dan mereka akhirnya terjatuh di tanah. Aura Chu Feng semakin kuat dan semakin kuat, dan bahkan hampir menelan seluruh wilayah di tempat itu. Meskipun dia tidak sengaja menekan siapapun, tetapi orang-orang masih tidak bisa bertarung melawan aura yang Chu Feng keluarkan. Segera setelah itu, sejumlah besar orang mulai berlutut di tanah. Beberapa orang ada yang pingsan, dan ketika orang-orang pingsan, mereka bahkan bergerak-gerak di tanah. Chu Feng, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Chu Feng, cepat dan jawab aku, kamu jangan menakut-nakuti aku. Teriak Ziling. Saat itu juga, bahkan Ziling mulai terlihat panik. Dia adalah yang paling dekat dengan Chu Feng, dan juga orang yang bisa merasakan betapa menakutkannya Chu Feng saat ini. Jika ada orang yang bertanya seberapa mengerikannya Chu Feng pada saat ini, bahkan sebagai tubuh ilahi, dia sendiri merasa sangat cemas. Itu karena kekuatan ilahinya sedang gelisah, dan seolah-olah merasakan gangguan dari kekuatan Chu Feng saat ini. Dan yang paling pentingnya adalah, bahwa ini adalah pertama kalinya Ziling merasakan agitasi kekuatan ilahinya. Tetapi dia bahkan lebih khawatir lagi, karena dia menemukan bahwa tidak hanya mata Chu Feng saja yang berubah, tapi sekujur tubuhnya benar-benar telah berubah. Dia tampaknya bukan lagi Chu Feng yang dia kenal.
Karena dalam kenyataannya, sejak Chu Feng berubah, dia hanya memelototi leluhur tua lembah Dewa Pedang, dan bahkan tidak melirik Zi Ling sedikitpun. Bas-bas, tiba-tiba saja Chu Feng berpindah. Dia mulai bergerak maju, dan berjalan secara perlahan menuju leluhur tua lembah Dewa Pedang. Saat dia berjalan, dia juga berbicara. Suaranya seperti guntur, yang bergema di seluruh negeri itu. Akan ada suatu hari nanti, ketika langit ini hancur karena aku, ketika tanah ini runtuh karena aku, ketika matahari, bulan, dan bintang-bintang akan berubah karena aku. Jika hari itu, yang aku cintai tidak ada lagi ada di sini, maka aku akan membuat orang dunia ini mati bersamanya. Ucap Chu Feng dengan suaranya yang menggetarkan jiwa. Ledakan, bang. Saat Chu Feng berbicara, kilat di sekitar tubuhnya mulai melonjak kemana-mana, dan awan hitam di langit mulai berputar dengan sangat cepat. Semburan angin yang kencang, itu memaksa orang untuk tidak bisa membuka mata mereka. Orang-orang dengan kultivasi yang sedikit lebih kuat, maja mereka akan tetap baik-baik saja. Tetapi bagi orang-orang dengan kultivasinya sedikit lebih lemah, mereka tidak dapat menahan kekuatan angin tersebut, dan seperti orang-orangan sawah, mereka akan tertiup angin tersebut sambil bergerak kemanapun angin itu membawa mereka. Gemuruh. Tenaga angin itu menjadi semakin dan semakin kuat lagi. Bahkan istana lembah Dewa Pedang yang dibangun oleh bahan-bahan khusus saja, itu mulai runtuh dan hancur. Wilayah tanah di tempat itu tenggelam dalam kekacauan, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat itu. Chu Feng, Chu Feng, teriak Zi Ling. Pada saat itu, Zi Ling awalnya ingin lebih dekat lagi dengan Chu Feng. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu karena dia terhalang oleh kekuatan angin yang bertiup karena Chu Feng. Jika dia semakin mendekat, maka akan semakin kuat kekuatannya. Meskipun dia terus memancarkan lapisan aura ungu serta kekuatan ilahinya semakin kuat, tapi dia masih tidak bisa mendekati Chu Feng. Junior Chu Feng, kamu baik-baik saja kan? Oh sial, angin sialan ini, teriak Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi tidak menyadari bahwa angin datang dari Chu Feng, dan dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng dalam bahaya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mendekati Chu Feng, tetapi meskipun itu adalah dia, dia tetap tidak dapat mendekati Chu Feng juga. Bas. Tiba-tiba saja suara yang sangat menusuk telinga terdengar, dan itu bukanlah guntur yang sederhana. Itu lebih tepatnya seperti raungan binatang buas. Dan jika melihatnya lebih hati-hati, kulit Zhang Tianyi dan Zi Ling yang sebelumnya sudah menakutkan, kini langsung sangat berubah. Itu karena mereka dengan heran menemukan bahwa, di arah Chu Feng berada, guntur emas dan biru itu saling terjalin dengan cepat dan berkembang. Ketika mereka berkembang, keduanya samar-samar membentuk dua bentuk. Dan keduanya adalah bentuk dari dua binatang yang besar. Mereka belum pernah melihat binatang sebesar ini, tetapi mereka sangat menakutkan. Dan pada saat itu juga, mereka berdua dilanda oleh dua binatang buas yang besar itu. Dan, boom, gemuruh. Segera setelah itu, ledakan yang mengejutkan dunia segera terdengar. Dan tanpa disangka-sangka, seluruh benua dari 9 provinsi mendengar suara itu. Bahkan beberapa orang yang berada di benua lain, mereka juga mendengar ledakan itu. Hal yang paling mengerikannya adalah, bahwa bersamaan dengan ledakan itu, seluruh benua dari 9 provinsi mulai bergetar. Meskipun itu hanyalah getaran ringan, rapi itu masih menyebabkan orang menjadi takut tanpa akhir. Lagi pula, suara menakutkan yang ditambahkan ke dalam efek getaran tanah, itu selalu menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Beberapa orang ada yang mengambil tebakan yang cukup gila, tetapi tebakan yang paling sepele itu adalah gempa bumi. Apa yang terjadi? Sesuatu sepertinya baru saja terjadi. Itu adalah tanda tanya di hati semua orang. Karena setelah ledakan dan goncangan berlalu seperti kilat, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu apakah yang terjadi itu nyata, ataukah itu hanya imajinasi mereka saja. Pada saat yang sama, di Provinsi Han di benua 9 provinsi,
Di dalam kota megah yang memiliki udara yang mendominasi, itu ada sebuah menara tinggi yang terhubung dengan langit, dan bayan menembus awan putih. Menara tinggi itu sangat mempesona dalam warna-warna keemasan saat didirikan di sana, dan itu seperti pedang tajam yang menikam langit dengan terbalik. Pada saat itu juga di menara yang tinggi, seorang pria tua berambut putih dan abu-abu berpakaian emas terlihat sedang duduk di sana. Saat ini matanya yang sudah tua tetapi masih jernih itu, saat ini telah terbuka. Mereka menatap provinsi Sui sambil berkilauan. Tiba-tiba saja alisnya yang seputih salju dan seperti pedang, itu berkerut ringan ketika dia bergumam. "Provinsi Sui, apa yang baru saja terjadi?" ucap pria tua itu. Dan ketika benua 9 provinsi, bahkan orang-orang di benua 9 provinsi terguncang oleh suara besar itu, lalu dari inti ledakan di dalam lembah Dewa Pedang, semuanya berubah ke titik yang sepertinya sudah tidak lagi sama. Lembah Dewa Pedang benar-benar dibuat menjadi lembah yang dalam, dan bahkan lembah dalam yang sangat besar. Bekas lembah Dewa Pedang sudah tidak ada lagi, karena telah ditutupi oleh lembah yang dalamnya setengah lingkaran super besar. Daerah lembah yang dalam itu adalah 10 kali lembah Dewa Pedang sebelumnya, dan untuk di bagian luar lembah yang dalam itu, retakan tebal dan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memanjang. Saat ini ada beberapa awan berwarna hitam yang tidak mau pergi, dan masih mengambang di langit. Sinar matahari yang turun di timur, itu juga menerangi sedikit lembah yang dalam dengan asap yang menggulung. Tapi di tempat itu, tidak ada setengah kekuatan pun yang hidup. Lembahan itu memiliki suasana yang tak bernyawa. Di benua 9 provinsi di Provinsi Sui, di dalam perbatasan lembah Dewa Pedang, awan hitam besar tiba-tiba muncul. Tak lama setelah awan hitam itu muncul, ada ledakan yang sungguh menakutkan. Ledakan itu telah mengejutkan seluruh benua di 9 provinsi. Bahkan orang-orang di luar benua 9 provinsi, mereka dapat mendengarnya juga. Lalu dengan orang-orang dari Provinsi Sui, mereka bahkan secara pribadi telah menyaksikannya. Sinar mempesona yang dibentuk oleh jalinan biru dan emas, itu menyebar dari arah lembah Dewa Pedang. Setelah menerima sinar yang menyilaukan itu, lembah pedang dewa dalam sekejap telah diratakan. Untuk lebih tepatnya, seluruh area yang tertutup oleh awan hitam sebelumnya, tempat itu telah menjadi lembah yang dalam dan besar. Dalam jangkauan lembah yang dalam, tidak ada kehidupan ataupun bangunan yang tersisa. Kejadian itu sangat mengejutkan seluruh benua. Dinasti Jiang sendiri bahkan mengirim ahli puncak mereka ke lembah Dewa Pedang Provinsi Sui, itu untuk menemukan kebenaran ledakan yang mengejutkan itu. Akhirnya, dinasti Jiang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Ledakan yang mengerikan itu adalah bencana alam. Mengenai mengapa bencana alam tiba-tiba muncul, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang sendiri tidak tahu mengapa. Dan menghadapi pernyataan itu, mereka yang secara pribadi melihat lembah Dewa Pedang agak lama, dan pergi untuk melihat lembah yang luas itu, semua orang setuju bahwa kesimpulan dinasti Jiang memanglah benar. Itu karena, seseorang sama sekali tidak bisa membuat kehancuran yang mengerikan seperti itu. Setidaknya di benua 9 provinsi saat ini, tampaknya tidak ada orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Waktu terus berlalu, dan seperti berkedip, 2 bulan sudah berlalu sejak ledakan besar yang menakutkan itu terjadi. Setelah 2 bulan, orang masih tetap bersemangat membahas ledakan besar tersebut. Itu adalah topik diskusi paling favorit semua orang di waktu luang. Dalam 2 bulan ini, perubahan yang sangat besar juga terjadi pada lembah yang sangat dalam itu. Karena lembah yang dalam itu terlalu dalam, itu menyebabkan air bawah tanah muncul keluar. Itu juga mengubah beberapa rute sungai, dan mereka berkumpul ke lembah yang dalam itu. Jadi setelah 2 bulan ini, ada begitu banyak akumulasi air di lembah yang dalam tersebut. Lembah itu hampir menjadi danau yang luas. Dan mengenai danau itu, orang bahkan mengambil nama untuk danau itu dengan julukan, Danau Bencana Alam. Seiring dengan pembesaran danau bencana alam yang terus-menerus, lembah yang dalam pun terus terisi. Lembah Dewa Pedang yang telah ada selama hampir 1000 tahun, itu juga lenyap selamanya dari garis pandang mata orang.
Di Provinsi Azure, di dalam 1000 tulang makam, di sebelah formasi spiritual yang menyegel Surou dan Sumei, Chu Feng dengan tenang berbaring di tempat tidur. Dan di sampingnya, itu ada Ziling yang sedang memandanginya. Adik ipar, bagaimana keadaan junior Chu Feng? Sebuah suara terdengar. Lalu, Zhang Tianyi perlahan-lahan berjalan. Leluhur Azure Dragon baru saja datang dan melihatnya. Dia mengatakan bahwa tubuh Chu Feng cukup baik sekarang, dan dia percaya kalau Chu Feng akan bangkit kembali setelah beberapa hari lagi. Ziling ringan tersenyum dan berkata, tetapi tatapannya masih membeku di tubuh Chu Feng. Wah, itu sangat keren. Pada hari itu, jika bukan karena junior Chu Feng, kita mungkin akan mati di sana. Ucap Zhang Tianyi sambil memandang Chu Feng dengan penuh arti. Selama dia teringat kembali pada adegan menakutkan 2 bulan yang lalu di Lembah Pedang Dewa, dia sendiri tidak bisa menghindari perasaan takut kepada Chu Feng. Karena pada saat itu, bahkan jika dia sudah bisa mengembangkan teknik misterius terlarang, dia masih merasakan ancaman yang sangat fatal. Terutama setelah ledakan selesai, ketika dia secara pribadi melihat pemandangan saat itu. Itu benar-benar menakutkan jiwa. Dalam jarak beberapa ribu mil, asap tebal bergulung-gulung di mana-mana. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kehidupan, dan itu benar-benar terlalu mengerikan. Karena dia yang selalu melihat dirinya sebagai orang yang luar biasa, itu tidak akan pernah berpikir bahwa, akan ada orang yang bisa membuat kerusakan yang mengerikan dengan kekuatannya sendiri. Itu benar-benar kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Zhang Senior, kamu belum memberi tahu siapapun tentang Chu Feng kan? Ziling dengan ringan tersenyum dan bertanya. Oh, tidak kok, aku tahu betapa kuatnya informasi seperti ini. Jika hal ini diketahui, sangat mungkin dapat menimbulkan masalah bagi junior Chu Feng, sehingga secara alami aku tidak akan memberi tahu siapapun. Maka pada saat ini, itu hanya kamu dan aku saja yang tahu tentang hal ini, dan tentunya junior Chu Feng sendiri. Orang-orang yang berada di Lembah Pedang Dewa pada hari itu, semuanya sudah mati. Sebenarnya jika berpikir lebih hati-hati lagi, ini benar-benar keajaiban bagi aku untuk bertahan hidup, dari tingkat kekuatan yang mahadahsyat seperti itu, jawab Zhang Tianyi sambil tersenyum. Aku yakin, Chu Feng pada waktu itu masih memiliki alasan. Jika dia tidak ingin melindungi kita, dari tingkat kekuatan mahadahsyat itu, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup? Ucap Ziling sambil tersenyum. Kamu benar, Zhang Tianyi mengangguk setuju, lalu setelah sangat menatap Chu Feng, dia pun pergi. Ketika kekuatan dalam tubuh Chu Feng meledak, bahkan Ziling dan Zhang Tianyi hanya bisa tercengang. Karena mereka menyadari bahwa, Chu Feng telah meraih kekuatan yang maha merusak. Dan kekuatan semacam itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika kekuatan-kekuatan tertentu tahu tentang hal itu, maka secara tidak jelas, apakah Chu Feng akan bernasib beruntung atau malah mendatangkan bencana. Ziling pernah mendengar kakeknya mengatakan sebelumnya bahwa, di wilayah Laut Timur, itu ada kekuatan yang sebegitu menakutkan dia. Mereka biasanya akan menggunakan metode beracun untuk mengambil kekuatan orang lain, dan menambahkannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Meskipun kekuatan itu bengkok dan jahat, tapi itu memang ada banyak dari mereka, dan bahkan banyak yang sudah memiliki pendirian. Mereka adalah penguasa suatu daerah, dan tidak ada orang yang berani dengan mudah membuat mereka marah. Jadi pada saat itu, Ziling dan Zhang Tianyi langsung memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia di tubuh Chu Feng. Bahkan jika itu adalah keluarga Chu Feng atau pendiri Azure Dragon itu sendiri, mereka tidak bisa diberitahu. Sebenarnya sesuai dengan sifat Ziling, pikiran pertamanya saat itu adalah untuk membunuh Zhang Tianyi. Karena hanya itulah yang paling aman, dan juga paling tepat. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di satu sisi, kekuatannya lebih rendah daripada Zhang Tianyi. Dan bahkan jika dia benar-benar bisa membunuh Zhang Tianyi atas kebijakannya sendiri, dia takut Chu Feng akan menyalahkannya. Jadi, dia tidak melakukan hal ekstrim seperti itu. Setelah itu, mereka berdua membawa Chu Feng yang tidak sadar dan sangat lemah kembali ke sini.
Sampai sekarang, dia sudah sembuh selama lebih dari 2 bulan, tetapi Chu Feng masih belum bangun juga. Setelah beberapa hari lagi, Ziling masih seperti biasa, dia hanya memandang Chu Feng di sisinya. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng sudah cukup membaik, tapi selama Chu Feng tidak bangun, ekspresi khawatirnya masih akan ada di wajahnya. Akhirnya, mata Chu Feng bergetar sedikit. Dan pada saat yang sama, suara mendehem terdengar dari mulutnya. Chu Feng, bangun. Berhentilah untuk tidur terus, ucap Ziling. Melihat itu, Ziling langsung gembira, dan dia buru-buru memanggil Chu Feng terus-menerus, dan sangat takut bahwa Chu Feng akan kembali tidur. Memang benar, dengan panggilan manis Ziling, mata Chu Feng mulai perlahan-lahan terbuka. Setelah dia melihat Ziling, senyum cahaya yang bersinar dan damai muncul dari sudut mulutnya. Tetapi ketika dia mengamati sekelilingnya, sedikit kebingungan melintas di matanya ketika dia bertanya kepada Ziling. Ziling, bagaimana kita bisa kembali ke makam seribu tulang? Bukankah kita seharusnya berada di lembah Dewa Pedang, tanya Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tidak ingat apa yang telah terjadi? Tanya Ziling. Melihat penampilan Chu Feng yang bingung, alis Ziling sedikit berkerut, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Setelah semua, setelah Chu Feng meledakkan kekuatannya yang menakutkan pada saat itu, tubuhnya benar-benar menjadi sangat lemah. Pada saat itu Ziling menangis berkali-kali, karena tubuh Chu Feng benar-benar terlalu lemah pada saat itu. Karena saking lemahnya, sehingga dia mungkin saja bisa mati kapan saja. Jadi, bahkan jika Chu Feng yang sekarang sudah pulih, dia masih merasa sangat khawatir. Dia khawatir, apakah Chu Feng akan menerima efek yang merugikan setelah apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.